Oke, saya mau cek. Namanya bukan learning ya. Jadi when you have lesson in the classroom, not start from zero, tidak dimulai dari nol. Jadi kamu sudah siap, you have prepared before. Ini bukan PR, tapi ini adalah persiapan kamu dalam mengikuti pelajaran hari ini, ya kan? Jadi sehingga ketika ini kamu seperti ini jadi jelas. Oh. Nah, now I want you to speak up, yeah. After I have explained to you about the case, after I explained to you about Emilia Aira, dan kita baru masuk sini. Padahal Pak Nuran baru masuk ke sini kan? Tapi saya sudah menjelaskan kepada kalian namanya Bill Gates, ya kan? BBB itu ada kan? Kalau Emilia Aira sudah termasuknya belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Oh belum ya. Di kelas lain juga tapi tidak begitu bagus jadi tidak terlalu. Nah, kita coba tokoh yang lain di dalam gambar itu. Kamu maunya yang mana? Yang aku ingin bahas. Selain Bill sama Emilia Aira. Alexander Graham Bell, ya kan? Alexander Graham Bell. What do you know about him? What do you know about him? Seorang ilmuwan. In English apa? Ilmuwan. A scientist, ya kan? A scientist. Atau mungkin yang lain? Ilmuwan, a scientist. Inventing telepon, menemu telepon, pendiri, founder, apa perusahaan namanya? Founder telepon company, founding telepon company. Yang bisa ayah nyalain? About Alexander Graham Bell. Jelas? Oke. Anybody? Ya. Sekarang kita fokus ke Alexander Graham Bell. Saya akan memberikan kalian link untuk dibaca. Kalau memang tidak ada komentar lain. Anybody knows when was he born? Ada tahu apa dia lahir? When was he born? Kalau mau 3 Maret 1970.
Master 18 18 47. Nah. Master 18 47. So I want you to come to front to write about Alexander Graham Bell. Ah, ini from the internet you have found. Ini, aduh, bosok ini. Anak USB dulu kok jom buat dibalik harus gini. Jadi kita ini. Nah, Alexander Graham Bell. Nah, sini cara born in, was born in March 18. Berapa? 47. Okay. Come to front to write other information about Alexander Graham Bell. Yang ini aja apa? Yang bisa kalian tahu. Okay, come on. Come to front, maju ke depan. Yang bisa kamu tahu dari internet, tulis depan. Ayo, come on. Loh, tak kasih gini aja. Hitungan 5, gak ada yang maju, tak toleti. Penghapus. Anak gak ini, gak gelem maju ya. Ini anak-anak tak suruh maju. Ya, oke, okay. Come to front. Write about Alexander Graham Bell. Tak hitung 5, gak ada yang menyelamatkan. Tak sekelas, tak tutuli lagi. Nih. 5 4 3 2 1. Apa ini yang kamu tulis? Langsung mate. Mari tangan mate. Wis entek pembahasan nih. Langsung dipatahin nih. Oke, okay. Face to me. What's your name? Umi Habibah. Eh? Umi Habibah. Umi Habibah. What information you know about Alexander Graham Bell there? Eh, in English. He? He is on August. August 2nd. 1922. Cara bacanya gitu ya. Dan ini harus gini, tak ajari. Cara. Ini salah nulis ya. Nah, caranya komanya enggak boleh di sini kalau tanggal on August seperti Pak Wirawan tuh. Nah, gitu caranya ya. Oke, okay, good. August 2nd ya, 1922 cara bacanya gitu. Alistair sudah? Yes, understand. Ah. Ngeflop ya. Oke, okay, kita hitung lagi. 5. Aku pokoknya berdiri yang dekat. Enggak tahu, enggak ada yang nyelametin, tak toilet nona. 4. 3. Simpel-simpel aja kalimatnya yang kamu tahu. Teacher. Oke. Okay. What's your name? Alia Izanifa. Alia. What do you know about Alexander Graham Bell from internet? Teacher of the deaf. Guru tunarungu. Teacher of the deaf. Guru tunarungu. Oke. Okay. Next. Please come to front about Alexander Graham Bell. 5 4 3. Oke, okay. Come to front. Right.
Okay, what do you know about Alexander Graham Bell there? Phone finder. Phone finder. Is there stated in your cell phone? Phone finder. Phone finder. Penemu telepon. Oh, kamu menerjemahkan sendiri. Saya minta kamu ngambil dari teks asli bahasa Inggrisnya, ya kan? Kalau phone finder ini, penemu telepon ini di sini ada telepon hilang. Dia nemu, ini namanya phone finder. Understand? Nah, kalau misalnya penemu telepon tepatnya apa? Apakah phone finder? Bukan. Apa ya? Ah. Apa? Inventing a telephone. Nah, itu makanya saya minta kamu ambil dari teks bahasa Inggris asli. Bukan yang bahasa Indonesia kamu Inggriskan. Ayo. Inventing telephone. Nah, penemu telepon atau hasilnya inventing ini penemu bukan nemu yang sudah ada tapi dia menciptakan hal baru. Itu namanya invent. Kalau menemukan barang yang sudah ada asalnya itu namanya find, found. Inventing telepon. Ah, oke. Okay. Good. Kurang e, telepon. Oke, ya. Inventing a telephone. Oke, next. Hai. Lebih endang tuh. Oke, next. 5. Oh, tak toleti kan sese. Ini lanang gak on lagi. Aku tak mari kena gara lanang aja. Iya. Halo? Salah ya. Itu sampean mau tukar. Oh iya nanti sih ya. Tak nanti ngomong ya, cek aja. Oke ya. Oke. Oke, apa Mbak? What's your name? Tadi enggak ada telepon. Mana? Intan Aulia. Miftahul Aulia. What do you know about Alexander Graham Bell, Miftah? Bahasa Inggrisnya apa? Scientist. He was a scientist. Ya. Kenapa pakai was bukan is, Pak? Karena dia udah mati. Ya, tadi kan udah mati ya. He was a scientist. Nah. Oke, okay. Yang lain sampai nemu. Makanya sing awal-awal enak ya. Sing kita kiri bingung. Ada yang mau menyelamatkan. Ini kamu mau menyelamatkan diri sendiri. Wah, ada yang menyelamatkan. Pilihannya itu kamu menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan orang lain. Tak toilet. Para pahlawan nih. Pahlawannya pedok toi. Kok gak tidur, gak makan sih? Ayo. The pen is off, out of order. Founder, sih, mulai F mbak kamu tulis pak. F, udah itu karena ngetik karena nulis saya. Ngono bingung. Founder. Of ini finding dari HP ya, ini bahasa Inggris boleh bawa HP. Ya, your name is Anggun. What do you know about Alexander Graham Bell? Founder of AT&T Corporation. AT&T Corporation. AT&T Corporation itu korporasi atau perusahaan bergerak di bidang apa? Loh, dibaca dong. Enggak ada Pak ini tuh. Ah, kira-kira AT&T Corporation itu gerak di bidang apa? AT&T itu singkatannya apa?
apa singkatannya apa? American Telephone and Telegram. Nah, American Telephone and Telegram Corporation, perusahaan Amerika di bidang telepon dan telegram. Peter, lagi tuh loh. Kan akhirnya nemu. Wah, ini Alexander Graham Bell, udah banyak nih. Oke, okay, next. Ayo. Kamu tak masuk no vlog loh. Oke. Okay. Nanti ditonton anak yang lain. Oh, 10.43 ternyata pinter-pinter sekarang. Nah. Profesor Boston. Okay, what do you know about Alexander Graham Bell? What's your name? Lely. Lely, what do you know about Alexander Graham Bell? Professor di universitas. In English. Lah, balik lagi. Kamu membaca dari yang bahasa Indonesia, cari yang bahasa Inggris. Ah, berarti tulisan profesormu aja udah salah. Kenapa? Ah, masuk profesor dalam bahasa yang tulisannya begini. Cari profesor yang benar dalam bahasa yang tulisannya gimana? Ah? S-nya 2, double S lah, ketahuan ya. Jadi kalau kamu bahasa Inggris di Indonesia, apa Indonesia di Inggris kan ketahuan. Wong karek golek teko Google sing bahasa Inggris apa susah. He was a professor in Boston. Ada in-nya. Professor Boston University itu enggak jelas. In Boston University. Boston itu daerah mana? Eropa, Europe, atau ke Amerika? Hah? Boston itu Europe or Amerika? Amerika, namanya Boston. Ayo, kalau mau maju. Ya, wes sini. Mas yo, sama itu ya. Eh, yang sana, yang bagus apa masuk di serkuabe? Yang lainnya lah, itulah banyak sebelah kiri kanan. Ya. He was enrolled mulai dari internet, oh nggak apa-apa, at the Royal Thai Edinburgh. Oh, okay, what do you know about, what's your name? Alfina Zuan. Huh? Alfina Zuan. Okay, Alfina. What do you know about Alexander Graham Bell? He was enrolled at the Royal High School, Edinburgh, Scotland. In what age? In the information you found. In what age? Di usia berapa? 15. Yeah. 15 years old. Ah, 15 years old itu kira-kira sekelas SMA ya. Iya. 15 tahun dia masuk SMA loh. Oh. Sese, ini dulu. Ha. Nanti kamu ya. Iya, begitu. Wah, kon niku aku tak omongi mlebu nang YouTube langsung aktif loh. Ini ya, aku bondo ya, rek. HP ku loro lho, HP itu saya sendiri itu. Dan ini yang saya rekam lagi, HP ku loro. Tripod, ya, aku belum sempat beli. Jangan, tripod aja.
Kan dulu mengusulkan saya beli tripod, kamu enggak ngasih. Oke. Okay. What's your name? Rati Cahaya. Hah? Rati Cahaya. Rati. 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 What do you know about Alexander Graham Bell? Iya. His nationality atau he is from? Scotland, Kanada. Loh, Kanada. Berarti aslinya dia orang Kanada, ya kan? Tapi ketika dia besar dia di Amerika. Amerika sama Kanada beda loh ya. Ya. Ini. Oke ya, ketahuan. Oke, sip. Mas, Mas. Fatimah juga situ ta? Oh, cek nyontoh. Wes, kita enggak nyontoh, kesuwen. Ini bagus ini. Alexander Graham Bell. Oke, okay. What do you know, what's your name? Agris. Hah? Agris. Agris. What do you know about Alexander Graham Bell? Maksudnya wife, mabel, gander, mabel. Aku masih ngomong wife, mana? Apa? Istrinya berarti his wife was Mabel Gardiner Hubbard. Nah, gitu caranya ngomong. Bukan wife Mabel, itulah tulisanmu. Tapi ketika ngomong yang jelaskan yang baik, gunakan subjek kata kerja atau to be untuk menjelasnya. Oke, okay. Boleh atasnya, atas. Ya, upper ya. Baik. Parents, oke, okay. Parentsnya. Alexander. Time up. Mas, cepat Mas maju Mas, kepin nulis apa Mas mau Mas? Ya enggak. Ya, what's your name? Ayunda. Hah? Ayunda. What do you know about Alexander Graham Bell Ayunda? Nah, bukan parent gitu. Parentnya siapa itu? Layo, ya apa ngomong masuk parent ngono. Loh, masuk parent langsung. His parents were Bell and Eliza Grace Simmons Bell. Oke, okay, enggak usah maju. What's your name, Mas? What do you know about Alexander Graham Bell Galih? Baca aja, Rita. Was born to Alexander Melvi Bell and Eliza Grace. Udah kan? Berarti samaan orang tuanya itu. Ya, oke, okay, good. Yang lain yang mau diomongkan siapa namamu? Kartika. Santi. Ranti. Ranti. Mau no Ranti. 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 He had two brothers. He had two brothers. Ya. Yeah. Oke, okay, students. Yes. Ya, ini sudah waktu berakhir, time's up. Ya. From here we know the informations about Alexander Graham Bell. And before we end our lesson, ya, yeah, I give you information that
when you want to speak about something in the past, use past tense. Use past tense. Lah, past tense itu nanti cara gimana? Sudah saya kasih petunjuk di link ya. Ada di modul interaktif saya mengenai past tense. Nah, kalian bisa klik. Nah, kurang jelas nanti tanya lagi ke saya. Enak kan belajar gini? Oke, okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.